Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Salsa. Di Salsa lebar mak lele kok sendang gede meh tak susul darah wis padha mulih. Iki Andi malah sadus kan dikono Salim. Oh, saya tak muter nang jeding. Ya. Ameh disusul kok. Okay. Untuk duit iki lho. Walah. Untuk duit kok ngene iki. Mas sing nyemplungi sapa isa? Mas Arifin apa Mbah Damis? Mas Arifin karo Mbah Damis. Sing iki jere rapa sing lebokno dijare ngandi mau. Oh, alah entuk kaya anake. Mbah sing recehan iki mbah wis adan plastik sampai ndut tok iki mantes kabeh. Oh alah ya, ya bocah. Ini tuh apa lagi, Frode? Kok? Iya. Loh. Dah lah, rupanya sampai round pro. Nah, anak kok seberat. Ini lo batu lo lemah, tak? Untuk piro, mata bro. Loh, untuk piro nanti gimana? Mas buat hitung? Kok hitung? Terakhir, tak kayak kena saya duit deh. Oh, alah. Tak buka ya, Bu ya? Buat ya. Terakhir, tak. Peteng nang jero ndut ra ketok nganune teles apa ya kok teles rusak banyune nges ben kok ben iki ya kok ben di nganu kok wis diser turu eh didobel alah gedhe sing apik ya wis dibungkus yo 5.000 enggak ya. Sing itu mah kakak apa kowe? Kakak. Aku menengahi aku roro di pinggir-pinggir dan iwak wate tak ciko. Ber. Aku mah delok situasi kono mau jane diisir lagi bubuk. Yo. Oke, 5.000 lagi. Lima ribuan ya, 3 ambil 20. Lha rupane ra antro alah sampai njek mburik ngono. Melok nyemplung. Golek iwak tok apa melar serse mang? Golek iwak tok. Ber. Wis ber dur serse. Soale ameh manganan. Wis tak adepne rene. Aku tak ndelok situasi ning sendang gede kaya apa. Wis asa pengen roh jobo, tapi dia bisa enggak diajak yo, cek cilik. Ya oke, aku tak siap-siap sih. Oke. Beginilah hari-hari ini kayak Sasa. Emang tangi turu, baru mandi. Sip, dadah. Halo. Sudah nyampe sendang gede. Udah Sasa jajan kan di pojok kono. Kita ngelok ke situasi di sini. Wes sepi, wes padha balik. Arek ndelok wong sih. Saite tak adepne mrene. Wis suasanane ngono kuwi ndelok ora enak iki apa? Ora enak sing dentok ya mari kita pulang wae jagongan ning omah. Ayo ndak sama mantuk. Sing penting wis ndelok suasana di sini, suasanane sepi gak rame kaya dik mau sih. Nek pas rame mah kuwi sasan pas tidur. Oke, wis sore iki yuk lanjut nunggu ini dia bisa neng omah. Halo. Kita lanjut ngomong adik Abisar. Halo sayang. Iki dia Abisar lagi apa yo? Kuwi lho jenenge. Enteng-entengi ngono kuwi lho koyok meh. Koyok meh mengkurap apa meh miring ngono kuwi lho. Dadi koyok ngono kuwi buang air besar terus dadi rada mencret. Jadi ini awalnya kok tidak lemes ya lah ya. Tapi aku sudah besar loh. Aku sudah besar loh. Halo. Teng tak teng. Enteng tak teng. Ih sadar kamera sudah. Inilah perkembangan dia besar. Dia sangat ganteng sekali. Dan lucu. Yoleh. Tang tak tang. Pakai dong deh. Cinta-cinta yang bisa.
apa? Kowe ra ta? Masyaallah. Ya. Pintere ngene. Njaluk dikendongi ya ngadeg ngene iki. Ya ki mau ning sendang tidak bisa memedio secara full. Mergo ne sendang wong akeh. Isin Bu Esas. Ya. Rambut. Ya. Ngene iki mamang. Mamang ya li. Halo. Abisat wis gede. Dengel. Pakuane. Wis ayo, ngene coba. Tak ceritani, cerita meneh. Yo. Nek mau ne sendang iki akeh wong, aku ning video malu ya wis akhire bali meneh. Wong iki ternyata gak gampang. Dadi single mom atau janda rapi. Dadi ngene apa-apa serba repot dan keliru. Dong pora. Apa-apa ki serba hati-hati. Engko lagi macak jere macak. Mana ora macak jere budak. Masyaallah. Sayang, ambek mamang ya. Ya wis, nah kan cara mana apa ya? Ibu sasane kan janda karena takdir, bukan karena perceraian. Jadi ini ya wis piye meneh. Ngono, dadi kadang ki aku sedih mikir. Apa lho? Dadine ki mah dicak jumak. Dadi ki sedih mikir apa? Situasi keadaan ngono kuwi. Tapi enggak harus enggak macak nek masalah macaki wis enggak ukuran maksudnya enggak ukuran tentang kebahagiaan atau piye masalah macak seminor ini belum tentu bahagia juga. Ini cuma buat diri sendiri aja biar enggak kelihatan terlalu kumut-kumut gitu karena wajah Ibu Isasa kan hitam. Udah flek hitamnya. Jadi biar kelihatan bersih aja. Ya Le, nah aku sampai ngencas ngono. Nah. Tak kayak gini. Oke. Oh iya, aku wis mulai ngantuk ana. Iya, mimi susu, tak jukokno susune sik. Mau lek bar gawe susu pas mandi. Sik sayang. Wis. Ayo. Tak ambil ke susune, ya. Ayo dia bisa mau mimi susu. Wis, aktivitas yang ini gim lebu metu ngomong. Wis gimana carane sing ngono ya, Mas Andi bar kok sendang. Utu kabeh. Ya. Ya wis nang kok. Mimi. Ki meh menjelang manganan, dadi ngresiki sendang gede mau ceritane ngono. Terus Andi mang entuk rezeki untuk iwak untuk duit nu jajan mang cah loro wis ndang disimpen ning dompete dhewe nek pengen jajan aku wis lumayan alhamdulillah pokoke selalu bersyukur dalam hidup mbah piye ae rezekine entah itu berupa makanan atau duit atau kesehatan kuwi wis berupa rezeki ya untuk nak nunggu kok kan buku gak usah dilihatin di abisir sematar nuan banget sing ngikuti Ririn Bu Isasa terus pokoknya doanya sing api-api salam sehat seger waras pokoknya semangat tanpa sambat walaupun apa yang terjadi tetap Bu Isasa seperti ini tetap menjadi single mom yang ngopeni anak-anak ngono wis
Makanya matur nuwun banget pokoknya sing selalu menyupport, subscribe dan komen. Pokoknya matur nuwun banget sing terus sing ngono kuwi lah sing mengikuti Renpi Sasa, Bu Sasa ora iso ngucap piye-piye meneh. Oke, selamat sore di episode kebo ini. Ya. Tunggu vlog-vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Turu. Ngantuk bar mandi. Anak kelera-kelerone juga arep dimaklumi. Di bulan beleni. Komet ngantuk sih. Ngantuk ya. Dadah. Selamat sore.